Ahoy, Navy Update. Upacara pelucutan tauliah KD Tunda Diraja, KD di Kepah telah disempurnakan oleh Panglima Tentera Laut yang berbahagia Laksamana Tan Sri Ahmad Kamaruzaman bin Haji Ahmad Badarudin hari ini. Bot Tunda Asiatic Success ditauliahkan dengan nama KD di Kepah pada 1 Mac 1980 dan sudah menabur bakti selama 36 tahun bersama TLDM. Kapal Tunda ini telah melaksanakan tugas logistik kepada kapal TLDM yang sedang beroperasi dengan penyaluran bekalan air dan minyak. Selari dengan program 15-5 Armada TLDM yang diperkenalkan yang berbahagia Panglima Tentera Laut, pelucutan kapal ini dilihat wajar bagi memastikan jurang keupayaan aset TLDM tidak ketinggalan dalam melaksanakan penguasaan dan pengawalan perairan negara. Majlis turut menyaksikan upacara menurunkan insignia pegawai memerintah dan penyerahan Ship Name Tally kepada Panglima Tentera Laut. Letnan Muda Nur Ashikin untuk Ahoy Navy Update.